Pemirsa, operasi gabungan masa angkutan lebaran tahun 2017 dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember bersama Satlantas dan TNI setempat di beberapa titik. Dan pemirsa, berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Petugas gabungan yang terdiri dari anggota Lantas Polres Jember, Dinas Perhubungan, Polisi Militer melakukan sidak di sejumlah perusahaan jasa angkutan umum di daerah Jember. Sidak kali ini untuk memeriksa surat izin usaha jasa angkutan, surat izin trayek, surat-surat kendaraan dan juga surat izin para pengemudi, para awak armada. Dalam sidak kali ini, beberapa perusahaan jasa angkutan tidak bisa menunjukkan surat izin operasi dan tidak memiliki surat uji kendaraan. Dalam sidak kali ini, beberapa perusahaan jasa angkutan tidak bisa menunjukkan surat izin operasi dan tidak memiliki surat uji kendaraan. Selain itu, masih banyak kendaraan jasa angkutan yang beroperasi masih menggunakan plat hitam. Tidak hanya mengecek surat kelengkapan, sidak gabungan ini juga mengecek kondisi kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut para pemudik. Di antaranya dengan mengecek kelengkapan seperti kotak P3K, pintu darurat, dan tabung pemadam, juga kondisi ban. Baik Bapak, maksud dan tujuan diadakannya operasi gabungan ini apa Pak? Baik, jadi yang ini kita laksanakan operasi gabungan melibatkan Satlantas dari OPT Perhubungan, kemudian dari CPM. Dengan tujuan kita akan persiapan untuk pelayanan angkutan lebaran. Jadi kita melakukan pengecekan ke pool dan agen terkait dengan kondisi kendaraan dan perizinan angkutan yang ada. Kemudian sanksi yang diberlakukan bagaimana Pak? Ya, jadi tadi sudah kita lakukan beberapa kali penindakan, ada peringatan dan penilangan. Terus kemudian dari setiap pelanggaran yang ada, apakah sanksi tersebut juga berbeda, Pak? Ya, berbeda karena itu tergantung dari tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian bagaimana halnya dengan adanya taksi online ini, Pak? Ya, jadi kebetulan juga pas kita operasi di depan kantor UPT ini juga tadi kita dapati dua kendaraan yang terindikasi melakukan pelayanan angkutan online. Nah, ini kita sudah jaring dan harapan kita kepada masyarakat untuk bijak untuk menggunakan angkutan umum, gunakan angkutan umum yang sudah legal aja yang harus. Apa himbauan Anda terkait menjelang arus mudik ini, Pak? Untuk pengguna angkutan umum, kita sediakan angkutan mudik balik gratis di beberapa tujuan. Kalau balik gratisnya nanti tanggal 1 Juli ke Surabaya, dari Jember ke Surabaya. Kemudian mudik gratis dari Jakarta ke Jember, satu bis, tanggal 21. Kemudian tanggal 22-nya ke Madura, dua bis. Himbauannya terhadap? Ya, himbauan kami untuk menggunakan angkutan mudik gratis ini secara bersama-sama lah gunakan angkutan itu gratis, karena gratis dan diperuntukkan untuk mereka yang cenderung menggunakan sepeda motor selama ini untuk jarak jauh. Lebih baik menggunakan angkutan yang sudah kita sediakan gratis yang sudah kita pemerintah provinsi dan kabupaten. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dan pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami berikan. Saya Primer Fantari, Rosita Romansyah melaporkan.